panas, pedes. Sama ini, lupa. Udah meresap sampai dalam daging. Ini ya, aku coba kentangnya. Kentang. Emang tangan sama mulut lu gak kompak. Aku pengen cobain nih Ken, ini kan pasangannya nih ya. Ini kan pasta. Cocol. Aku cocol ya. Iya, betul. Aku yang bantuin. Kamu bantuin ini. Ya. Nah, silamin ya. Silamin ya. Oke. Wow. Okay. Mau lagi? Sekali lagi ya. Nah, sekali lagi. Nah. Oke. Okay. Cobain ya. Cocok banget. Pasanya tapi rasanya apa? Plain atau? Pasanya tuh plain. Tapi tuh kenyal gitu loh. Kenyalnya tuh aku suka. Terus kuahnya tuh pedes. Buat aku ini lumayan kerasa pedes loh. Jadi enak banget. Udah. Beneran. Enak banget. Rempah-rempahnya juga kuat. Oke. Okay, iya. Cut dulu. Hey. Cut. Kenapa harus cut? Aku pengen coba. Ya udah gak usah di cut. Gak, soalnya ini Nicole-nya gak selesai ngomongnya. Dia kan nge-review. Iya, review-nya udah cukup tahu. Iya. Penasaran nih aku. Orang mah kerja, makan. Lu makan doang. Nah. Panjangnya, wow. Ken, kamu harus cobain, Ken. Kayak kue tiong raksasa ya. Beda. Beda sama kue tiaw, beda sama mie ayam, beda banget ini. Ini pokoknya cuma ada di sini doang. Hmm. Ini beda dari yang lain, beneran deh. Sama kentang, harus satu-satu. Sama ini nih, yang kuahnya. Nah, di sini ya. Kentang, kol lagi, sama kentang lagi. Terus yang pakai kuahnya. Nah. Jadi ini terakhir nih makan ini, Roasted Rock of Rome. Nih, aku makan spesial tofu salad. Terus ini pakai bumbunya ya? Iya, aku coba makan. Wow, mantulas. Ini daging dombanya empuk banget loh ternyata. Lihat sendiri kan, tapi gampang banget copotnya. Nah, ini nih yang spesial.
bumbu rempah rahasia yang jadi cocor pas makan daging domba pangannya. Bumbu rahasia ini bunuh rumpah dan bikin rasa daging dombanya jadi semakin rich dan kompleks begitu dikunyah. Ini unik banget sih, Mantulers. Kalau biasanya salad identik sama sayur, tapi di sini beda. Karena saladnya punya isian tofu dan telur pitan. Tekstur tofu yang lembut kayak sutra, bercampur telur pitan yang kenyal kayak jelly. Jadi perpaduan yang unik dan baru buat aku nih, Mantulers. Enak banget. Speechless, aku speechless, enak banget. Ini semuanya berminyak, tapi nggak bulat-bulat, benar. Ini banyak. Bisa makan semuanya gitu. Light banget, iya. Enak banget, rasanya semua pas, nggak kurang, nggak berlebihan, pokoknya enak banget. Iya, enak dan ini ya, ini satu plate-nya besar. Betul. Jadi sama teman atau keluarga, ini bagi-bagi sharing gitu, itu enak banget. Buat Mantulers nih ya, yang mau cari makan, ini bisa jadi salah satu restoran rekomendasi dari kita ya. Benar. Ada gitu rasanya juga luar biasa. Rasanya simpel tapi beneran enak banget. Enaknya mantul, mantap betul. Aku habisin ya. Iya, habisin. Ya, boleh. Nanti habisin itu. Habisin, awas enggak habis ya. Mantul melancong ke Hong Kong masih akan kembali hadir minggu depan. Jadi pastikan jangan sampai terlewat ya. Karena Kenta dan Melayu Nicole masih mau kasih rekomendasi restoran dan tempat makan muslim friendly di Hong Kong dan nyobain eskalator terpanjang di dunia. Sampai ketemu lagi minggu depan.